Timnas U19 Indonesia berencana menggelar uji coba dengan Persija Jakarta, pada Jumat, tanggal 24 Juni tahun 2022. Hal tersebut diungkapkan oleh pelatih Timnas U19 Indonesia, Shin Tae-yong, saat ditemui seusai latihan di Stadion Madya, Senayan Jakarta Pusat, Kamis. Dikatakan Shin Tae-yong, Persija Jakarta dihadapi bukanlah tim utama. Kemungkinan besar, Timnas U19 Indonesia menantang Persija Jakarta Junior. Sebab, Persija Jakarta besutan Thomas Doll akan bertolak ke Samarinda, Kalimantan Timur, besok hari. Di sana, Andritani Ardiasa DKK akan memainkan laga sisa grup B Piala Presiden 2022. Melawan Borneo FC Samarinda, tanggal 25 Juni tahun 2022, dan Madura United, tanggal 28 Juni tahun 2022. Ia menambahkan, pemain Timnas U19 Indonesia hanya diberikan latihan ringan pada sore tadi. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, Bola Spotter.